Pelatih Barcelona Xavi Hernandez mendukung investor asal Qatar Sheikh Jassim bin Hamad Al Thani mengambil alih kepemilikan Manchester United. Saat ini pemilik Manchester United adalah Malcolm Glazer, konglomerat asal Amerika Serikat. Pemegang mayoritas saham MU ini ingin melego klub tersebut dengan harga maksimal 7 miliar pound sterling atau setara dengan 127,86 triliun rupiah. Menurut Xavi, Al Thani memiliki kemampuan dana untuk mengakuisisi klub paling sukses di Eropa itu. Akan tetapi, untuk menguasai setan merah, Al Thani harus bersaing dengan taipan asal Inggris Sir Jim Ratcliffe. Dalam persaingan itu, mantan pelatih klub Qatar Al Sadd itu menilai Al Thani lebih berpeluang memenangi persaingan. Pasalnya, taipan Qatar itu akan membeli Manchester United secara keseluruhan. Sedangkan Ratcliffe hanya menjadi pemegang saham mayoritas seperti yang dilakukan oleh Malcolm saat ini. Karena alasan itu, Xavi mendukung Thani mengakuisisi klub itu. Ia mengaku mengenal baik Al Thani sebagai orang yang sangat komit dalam berinvestasi. Setan merah, kata Xavi, akan berkembang pesat jika berada di tangan Al Thani. Laporan The Sun menyebut Sheikh Jassim bin Hamad Al Thani telah mengajukan penawaran sebesar 6 miliar pound sterling atau setara 109,7 triliun rupiah. Hingga berita ini diturunkan, belum ada respon dari MU terkait tawaran Al Thani.